Assalamualaikum. Video kali ini Monorecraft mau berbagi tutorial cara membuat buket bunga dari kawat bulu. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini yang pertama aku buat dulu untuk yang layer utamanya. Nah, ini tuh sebenarnya kertas selopen dari sisa-sisa buket yang lain ya. Nah, kita manfaatkan saja buat untuk yang buket kecil ini. Nah, untuk yang layer berikutnya ini aku lipat selopennya seperti huruf S. Nah, ini untuk bagian sayap kanan dan kirinya. Nah, berikutnya ini aku buat juga untuk yang lebih rendah dari sebelumnya. Nah, ini juga membentuk huruf S. Nah, tinggal kita lipat dan kita pasang, kita sesuaikan. Nah, ini lalu yang untuk bagian depannya. Nah, kemudian ini untuk bagian pegangan buketnya. Nah, yang terakhir tinggal kita pasang pita dan hang tag-nya. Nah, ini dia hasilnya. Sekian, terima kasih.